Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, membagi ribuan takjil dan ratusan kantong beras kepada warga masyarakat. Pembagian takjil dilakukan di 5 titik seperti di depan Yogya Mall, RSUD Kardinah, Simpang 3 Tirus, Gerbang Selamat Datang Jalan Tuku Umar Kota Tegal dan Simpang 4 Tegal Selatan. Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Selatan Sefrudin mengatakan, dalam rangka bakti sosial di bulan Ramadan dan sebagai wujud kepedulian Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada masyarakat dengan membagikan ribuan takjil. Sefrudin berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, kegiatan ini bentuk kekompakan, saling asih dan asuh sesama anggota Pemuda Pancasila dan warga masyarakat di bulan Ramadan. Dian Brayanti, Kabar Beritaku, mengabarkan. Tahan. Oke, siap. Tahan bang. Potong barang. Tahan bang. Oke, siap. Satu, dua. Ulang. Oke, siap. Tiga. Pak, izin Pak, terkait Bapak sebagai di Poti sebagai apa Pak? Posisi. Iya. Terkait dengan kegiatan tersebut bagaimana pendapat Bapak Pak? Memang sudah menjadi komitmen dari Pemuda Pancasila khususnya kami Poti Madinah Kota Tegal sebagai rasa peduli kepada warga di Kota Tegal di masa pandemi dan di bulan suci Ramadan ini kita menunjukkan bahwa kita memang punya kepedulian kepada masyarakat di Kota Tegal yang membutuhkan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Bersama-bersama. Pak, sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Kota Tegal ini dalam rangka apa? Pancasila! Merdeka! Dalam rangka apa ini? Dalam acara bakti sosial, pembagian takjil kepada masyarakat, khususnya di wilayah Tegal Selatan. Intinya kami dari PAC Tegal Selatan berbagi untuk kepentingan semua khususnya masyarakat Tegal Selatan. Selain dari takjil sendiri, pembagian apa ini? Ada pembagian beras atau pembagian sembako untuk warga yang tidak mampu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan izin Pak, tadi berapa titik Pak untuk kegiatan tersebut? Untuk kegiatan ada di 5 titik. 5 titik. Satu di di Honda Naga Mas, yang kedua di depannya, yang kedua di Kartina, ketiganya di Depong Kidul, keempat di perempatan perbatasan, dan yang kelima di Bandung, perempatan Bandung. Ada pesan Pak untuk teman-teman atau dari untuk saya bangga kepada teman-teman dari Tegal Selatan, sangat bangga mau bahu membahu bersatu untuk kepentingan masyarakat. Siap. Terima kasih Pak.